Sha-da-da. Sering saya didapati jam orang sholat di tempat saya tertinggal. Kadang bukan jam yang mendapat jamaah. Jadi jamaah tersebut memberikannya kepada saya karena saya tinggal di situ. Bagaimana itu Pak Ustaz? Buat pengumuman kehilangan, pernah saya buat gak ada respon. Sekarang di kamar saya ada 2 jam orang tertinggal. Misalnya saya mau pakai, gimana hukumnya Pak Ustaz? Ini namanya luqatah. Luqatah, barang temuan itu menjadi milik engkau wahai adinda kalau sudah setahun tak ada pemiliknya. Setahun tak ada pemiliknya, catat tanggalnya. Setahun tak ada pemiliknya, maka punya engkau. Berdoalah, pokoknya selama setahun itu berdoa supaya tak datang pemilik. Kalau dalam setahun itu ada pemiliknya, apa boleh buat, belum rezeki. Mudah-mudahan ada yang kehilangan lagi. Kenapa sebagian orang tak mau baca Sayyidina dalam salawat Nabi? Apa alasannya? Alasannya karena katanya menambah-nambah. Allahumma salli ala Sayyidina. Yang tambah-tambah. Nabi tak pernah menyebut. Nabi sendiri menyebut. Ana Sayyidu waladi Adam. Hadis sahih. Ana Sayyidu waladi Adam. Aku pemimpin anak cucu Adam. Maka saya pun menyebut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Tapi saya tak ekstrim. Yang mau pakai Sayyidina silakan. Yang tak mau pakai Sayyidina tak apa-apa. Tapi saya pakai Sayyidina jangan salahkan. Dalam sholat tak membaca bismillah, dalam baca al-fatihah, apa sholatnya sah? Tentang baca basmalah dalam fatihah hukumnya 3. Mazhab Syafi'i pakai bismillah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Syafi'i. Kalau Hanafi sama Hambali, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu Hanafi sama Hambali. Kalau Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu Maliki. Tak ada yang salah. Yang jadi salah di mana? Ketika masjid itu bermazhab Syafi'i, ente masuk petantang petenteng pakai bismillah. Di situ letak kesalahannya. Makanya ketika Syekh Abdul Rahman Sudais, Imam Masjidil Haram ke Istiqlal, dia pakai bismillah. Terkejut-kejut orang Jakarta. Pakai bismillah dia. Dia tahu, Dr. Abdul Rahman Sudais dari Ummul Qura. Sebutkan, jelaskan ciri-ciri khawarij. Apakah membid'ahkan amaliah orang lain merasa diri paling benar merupakan ciri-ciri khawarij? Yang mancing saya ngajak-ngajak mau mengkhawarijkan salafi. Nanti setelah saya khawarijkan salafi, direkam, diupload, oh, habis itu habis lah saya diserang salafi. Baca aja lah buku saya itu baik-baik. Capek saya dah kelai-kelai. Apakah Hajar Aswad sudah ada sejak Nabi Ibrahim? Hajar Aswad itu adalah salah satu barang pernak-pernik surga yang ada di bumi. Hadisnya sahih bahwa batu Hajar Aswad itu dulu putih. Lalu karena banyak dipegang orang berdosa, maka berubah menjadi hitam. Itu bukan pendapat ulama, hadis. Hadisnya sahih tentang Hajar Aswad dibawa Nabi Adam rindu dengan surga, maka diturunkan Allah. Jadi bukan Adam. Ada pula saya dengar orang ceramah, waktu Nabi Adam mau turun ke surga, dia ada mau bawa, diambilnya batu, dikepitnya di ketiaknya. Bukan begitu.
Adam sudah turun lalu rindu ke surga, dibawa Jibril, kata Jibril ini oleh-oleh dari surga, itulah Hajar Aswad. Aslinya putih, tapi karena dipegang oleh orang-orang berdosa, tempel, menempel dosanya itu di batu itu menjadi hitam. Bukan yang bulat itu Hajar Aswad, ada butir-butir kecil-kecil hitam-hitam dia, tengok dari dekat, itulah Hajar Aswad, ditempelkan ke dalam batu, baru dibalut dengan cangkang yang terbuat dari besi. Nah, itu yang dicium, batu kecil-kecil dalam, yang besar itu batu biasa, ditempelkan ke dalam batu biasa, Hajar Aswad. Kalau istri tadi putih kemerahan, panggil dia Khumaira. Kalau hitam, ya Hajar Aswad. Jangan marah deh. Umur saya 24 tahun, sekarang saya sudah kerja di perusahaan A. Saya baru diterima di perusahaan B, yang merupakan pekerjaan impian saya. Tapi jika saya mengambil pekerjaan di perusahaan B, saya tak boleh menikah selama setahun. Sedangkan calon saya tak mau menunggu karena orang tuanya sudah tak bisa menunggu. Menurut Ustadz gimana? Karena di satu sisi saya ingin bekerja di perusahaan B karena gajinya lebih besar dan itu pekerjaan impian saya. Tapi penempatannya di luar kota. Jika jadi menikah kami bakal LDR. Tolong Pak Ustadz, ini tak ada masalah fikih, ini masalah perasaan. Saya hanya bisa menjawab masalah-masalah fikih. Ada pun masalah perasaan, masalah. Saya yang bisa saya jawab tuh halal, haram, makruh, mubah, rukun, syarat, wajib, sunat, sunat, muakkad. Ada pun masalah ini, baiknya kalian duduklah musyawarah. Adinda, kita menikah ini kan saling pengertian. Aku kuliah pontang-panting mau kerja ini kerja yang paling. Tolonglah kau pahami keadaanku sekarang. Kalau dari awal aja dia tak bisa ngerti kita, gimana setelahnya? Ini belum lagi menikah, main paksa-paksa, tak bisa. Ini dua makhluk yang berbeda. Walaupun sama-sama mau makan telur ayam, yang satu mata sapi, yang satu dadar, bisa berkelahi. Ini harus mengalah. Hari ini aku mata sapi, besok kau dadar. Ya, lama-lama yang mata sapi suka dadar, yang dadar suka mata sapi. Harus begitu. Nah, kan keperasaan juga ujungnya. Berapa menit setelah berbuka baru azan Pak Ustaz? Waktu azan itulah berbuka. Tengok definisi puasa. Imsakun nafsi, menahan diri anil mahzurati, dari semua yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri, dari terbit fajar. Terbit fajar itu azan subuh. Ila ghurubis syamsi, tenggelam matahari, syafaq ahmar, azan maghrib. Hanya saja bagi muazin, minum dia dulu. Muazin itu dianjurkan, minum dia. Zahabadzama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru. Baru dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu dah minum tuh. Kalau yang belum minum, Allah. Belum minum. Apakah boleh kita makan setelah selesai, setelah Isya masuk? Yang penting batalkan dulu puasanya dengan minumkah, makan buahkah. Jangan makan es, karena usus itu kering, knalpot yang kering, panas, disiramkan air es, mengelupas cat-catnya. Begitulah usus kita itu rusak. Maka yang paling bagus, orang Mesir, korma kering, bukan korma yang basah, korma kering, pecah-pecah, buang bijinya, masukkan ke dalam, siram pakai air panas. Agak-agak 2 jam menjelang berbuka. Nanti menyatu dia, diminum. Itu yang paling bagus, minum kesukaan Nabi, air korma. Minum air korma. Bagus, manis ya. Maka usus kita awet. Apakah batal puasa mencicipi gulai untuk merasakan garamnya? Mazhab Hambali mengatakan tak batal, karena dia tak masuk ke rongga, tak masuk ke dalam, hanya di ujung lidah. Di ujung lidah ini ada perasa. Ini teteskan. Maka tak batal, karena tak masuk. Habis dirasanya gini, habis itu diludahkannya boleh. Tak masuk ke sini, tak masuk. Mazhab Hambali, tapi saya tak mengamalkan. Saya tidak mengamalkan. Ini saya jawab, mana tahu nanti ada ustaz. Saya bilang, tak boleh. Tiba-tiba ada ustaz mengatakan, oh tak tahu ustaz Somad. Saya tahu,
Tapi saya tak amalkan. Kenapa? Membuka pintu celah. Saya tak nyalahkan Imam Hambali. Orang sekarang imannya tak macam Hambali. Asyik mencicip aja dari pagi. Cicip, 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 cicip. Ustaz, gimana cara menghafal Quran? Kami dulu aturan di Al-Azhar tidak pakai SKS, kuliah tak SKS. Setahun dipaket 14 mata kuliah, 2 juz Al-Quran, tidak pakai SKS. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, 14, 14, 14, 14, 2 juz, 2 juz, 2 juz, 2 juz. Jadi cara kami sebelum subuh dihafal dulu satu halaman, satu halaman. Sebelum subuh hafal satu halaman. Nanti ke masjid qobliyah subuh baru diulang waktu baca tahiyatul masjid, itu dibaca. Maka lama sholatnya karena mengulang setengah satu rakaat setengah diulang. Tahiyatul masjid, qobliyah subuh, duha, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, dalam sholat zuhur, qobliyah asar. Nanti asar distorkan ke syekh. Biasanya di tiang-tiang syekh nunggu ngapal. Tapi yang mau mengapal antri panjang, nyetorkan hafalan. Tradisi itu tak ada di Pekanbaru. Kalau di Mesir, menyetorkan hafalan ngantri menjelang asar, sampai maghrib, menyetorkan hafalan setengah juz. Satu hari, dua hari. Jadi 20 hari hafal satu juz. 20 hari. Nah, baru waktu yang lain dipakai untuk menghafal. Ujian tak boleh bawa buku. Masuk ke dalam hanya pena saja, bawa kertas tak boleh. Kalau ketahuan mencontek, ditangkap, bisa dicabut, deportasi. Jadi kalau sudah deportasi, putus beasiswa, pulang tak dapat tiket, diusir dari asrama, malu. Karena dulu sebelum berangkat udah kenduri motong kambing. Jadi tekanannya tinggi. Jadi ketika saya pulang, saya terapkan sistem itu. Tak boleh nyontek. Semuanya menyontek. Akhirnya saya roboh pikir, saya gimana supaya nyontek. Saya buat 10 soal. Buat 10 soal, bagi. Boleh nyontek pak? Silakan. Oh, kok lain soalnya? Baru tahu dia. Saya masih muda ustaz, ya, kelihatan dari tulisannya. Saya menyukai seorang ikhwan. Alhamdulillah, sempat antum suka ikhwan? Masuk antum yang 144 di... Apa yang harus saya lakukan pak ustaz? Kalau untuk meminang sekarang saya tak bisa karena masa kuliah. Saya enggak mau pacaran, tapi saya takut nanti akhwat yang saya suka ini diambil orang. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Antum datang ke orang tuanya, "Pak, saya mau minang anak bapaknya. Kapan kau nikah?" "Ya, setelah selesai kuliah lah." "Semester berapa sekarang?" "Baru daftar, Pak." Itu rasa-rasa biasa saja itu adik-adik sekalian. Nanti setelah sekalian kuliah, banyak yang lebih cantik, lebih mantap dari itu. Anggap ingin lalu aja. Tak ada aja. Nanti setelah kalian selesai, banyak yang lebih hebat lagi daripada itu. Maka tundukkan pandangan. Yang gadis-gadis bagus pakai cadar, supaya tak nampak laki-laki wajah. Ustaz di mana di Pekanbaru ini tempat belajar tahsin ngaji? Ustaz Hardi LC. Datang ke Tafakuh, banyak kajian, jamnya ada. Datang ke kantor Tafakuh, depan gedung guru. Dari sini sebelum Purna MTQ, gedung guru sebelah kanan ada perkantoran Sudirman. Di depannya ada karaoke Rosa. Tapi jangan antum masuk ke situ. Kanan karaoke, yang kirinya Tafakuh Dr. Mustafa Omar. Tanya, ada Ustadz Hardi? Nah, daftar tahsin dengan Ustadz Hardi. Ustaz, Nabi Muhammad tak pernah cukup puasa sebulan pada bulan Sya'ban. Bagaimana kalau puasa bulan Rajab? Tak pernah, tidak pernah cukup puasa. Pernah Nabi. Bulan Sya'ban pernah Nabi sebulan. Kana Rasulullah SAW yasumu Sya'ban kullahu. Kata ulama makna kullahu pernah dia sebulan. Tapi tidak tiap tahun. Pernah, tapi tidak tiap tahun. Bagaimana dengan Rajab? Rajab bagus. Mana dalil puasa Rajab? Wa minal hurumi fasum, berpuasalah engkau di bulan-bulan haram. Bulan haram itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Dalilnya umum. Ustaz, gimana biar istiqomah sholat di masjid? Begitu sedengar azan,
langsung bangkit. Karena waktu azan berkumandang, setan lari tunggang langgang. Wa alaiha duratun, sampai terkentut-kentut. Begitu terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangkit langsung berangkat. Jangan antum santai, nanti ajalah nunggu iqamat. Oh enggak, langsung berangkat, langsung ke masjid. Intizaru shalah ba'da shalah, menunggu salat. Paksa-paksa kan, sampai dia mendarah daging, sehingga kalau tak salat meleleh air mata antum. Nah, itu baru terasa manisnya salat jemaah. Apa saja penyebab rezeki dihambat Ustaz? Kami sudah kerja potang panting tapi hasilnya selalu kurang, malah hutang tambah banyak. Banyak berdoa, kata Nabi pada orang yang diutang, Allahumma inni a'udzubika min al hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhul wa dhala'id-daini wa ghalabatir rijal. Berusaha. Kalau engkau belum diberi Allah, husnuzan pada Allah. Tak sulit bagi Allah menyehatkan Ayub, tak sulit bagi Allah menyelamatkan Yusuf, tak sulit bagi Allah membuat Ibrahim punya anak Ishak, tak sulit bagi Allah menolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya ingin menengok engkau terus berusaha dan berdoa. Bagaimana hukumnya dalam perjalanan menuju kajian Ustaz? Kami melaksanakan sholat maghrib di jalan. Setelah selesai sholat, kami tak berzikir dan langsung melanjutkan perjalanan. Bagaimana itu Pak Ustaz? Sambil naik kendaraan itu kalian berzikir. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tent, subhanallah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, berzikir waktu tegak, wa qu'udan, waktu berjalan, waktu duduk, wa 'ala junubihim, waktu berbaring. Zikir tak boleh putus. Karena mau cepat takut terlambat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ba'diyah, ba'diyah rawatib. Habis itu berzikir. Tak ada halangan. Ustaz, bila kita punya masa lalu yang suram, apakah harus diungkapkan atau tidak pada calon suami istri? Dosa apabila tidak diungkapkan, tidak dikasih tahu. Ada keterusterangan yang membuat hati orang luka. Tapi ada suatu yang antum sembunyikan bisa berefek hukum. Inishtarata saiban, inishtarata bikran. Kata Imam Ibn Taymiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, dikutip oleh Imam Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah. Yang punya teks Ibn Taymiyah, nama kitabnya Majmu' Fatawa. Dikutip oleh Sayyid Sabiq, dibuatnya dalam kitab Fiqih Sunnah. Inishtarata bikran fapanat saiban falahul fasku. Kalau seorang suami mensyaratkan istrinya mesti perawan, ternyata tidak perawan, maka dia punya hak fasakh, membatalkan pernikahan. Jadi kalau sekedar antum dulu pernah nonton-nonton karaoke, tak perlu antum ceritakan. Ditanyanya, kau solehah? Insya Allah bang. Masa lalumu, siapa yang tak pernah punya masa lalu? Emangnya kau suci? Tapi kalau sudah masalah implikasi hukum, antum mesti terus terang. Karena kalau antum bohong, maka dia punya hak fasah. Nah, ini hati-hati. Adalah antum cerita, tapi bahaya juga nih kalau cerita dia tak jadi, tak mau. Bukakannya ke yang lain. Alamat. Pokoknya gawat lah itu dah. Bila wanita menolak menikah karena alasan menuntut ilmu yang disuruh orang tuanya, bagaimana menurut Pak Ustaz? Kenapa dia tak mau menikah? Ayahnya maksa dia harus selesai S3 baru nikah. S2 23, S3 tambah lagi, S2 25, S3 3 tahun, 28. Kau setelah doktor baru boleh menikah. Begitu kata bapaknya. Hadapi bapaknya. Keras bapaknya nih Pak Ustaz. Bapaknya orang apa? Orang Kabupaten Kampar. Ajak Ustaz Mustafa Umar. Bapaknya orang apa? Orang Jawa. Ajak Ustaz Jamhur. Jumpa sama Ustaz Jamhur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pripun kabari apik? Oh, katanya bapak tak mau ngasih anak bapak nikah sama dia. Saya bukan tak mau. Itu saya ngasih alasan aja biar tak jadi sama dia. Tapi ini orangnya baik, Pak. Baik orangnya, sopan. Oh, jadi ada pintu celah masuk ke dia. Bapaknya itu kan manusia, bukan robot. Ada hatinya. Kau sentuh tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Sebelumnya mau ucapkan selamat milad ke-40.
Bolehkah itu mengucapkan selamat ulang tahun? Saya tak merasa 40. Saya lahir tahun 1397 Hijrah. Jadi umur saya sekarang sudah 42 tahun. Saya pakai Hijriah. Maksud pertanyaannya, bolehkah mengucapkan selamat ulang tahun? Pernah tak Nabi mengulang hari ulang tahunnya? Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Dzaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Ada dia menyebut hari kelahirannya, tapi diisinya dengan ibadah. Kalau mengingat hari lahir dengan sedekah anak yatim, pergi ke jumpa Pak Yazid sedekah. Pak Yazid, berapa anak yatim di sini? Ada 200. Tolong keluarkan semuanya, 5 orang aja, Pak. Iko ada nasi bungkus, Iko. Makan bersama. Dek, makan ya. Adik, kenapa tinggal di sini? Ayah saya meninggal, adik. Syukur atas nikmat. Tak salah. Tapi kalau dikumpul kawan-kawan, hari ulang tahun, dipecahkan telur ayam, telur itik, telur bebek, dikasih pula ini, diikatkan di tiang listrik, disiram kopi, rupanya ada kabel telanjang, kontak mati. Buat dosa aja. Saya punya teman, suka sekali berjudi. Sudah berkali-kali saya nasihati, tak juga mau berhenti. Saya suruh teman lain juga tak mau. Bagaimana cara menyadarkannya, Pak Ustaz? Panggil polisi. Angkat. Banyak jamaah kita polisi. Nanti saya kasih nomor. Jamaah kita banyak polisi. Saya kasih nomor. Di mana dia selalu main? Dia tangkap. Yang narkoba-narkoba, tangkap. Tak ada cerita. Kertas terakhir. Boleh sholat berjamaah di masjid agak jauh dari rumah, tapi musola lebih dekat dari rumah kita. Bagaimana yang lebih baik? Kalau di masjid yang jauh itu engkau pergi karena ada pengajian Ustaz Mustafa Umar, ada pengajian Ustaz Mawardi Muhammad Saleh, tapi masjid yang dekat tetap ada sholat berjamaah, boleh. Tapi kalau sampai masjid musola yang dekat rumah tak ada orang sholat berjamaah, istahwadhan alaihimus sayatin, sekeliling kampung itu diganggu setan. Musola, surau, langgar, masjid yang sudah dikomitmen sholat berjamaah, tiba-tiba tinggal tak ada berjamaah, istahwadhan alaihimus sayatin. Nah, jadi perhatikan baik-baik. Pak Ustaz, memang di situ tak ramai, tapi pasukan inti adalah. Oke, tak masalah. Atau pergi ke masjid sana karena ada pengajian di situ. Tapi kalau sampai kosong, antum yang azan di situ, antum azan sholat dulu, selesai sholat baru pergi ke sana. Azan subuh sudah siap di masjid musola, kita sholat sunat fajar di rumah. Siap sholat sunat baru kita ke masjid. Apakah sah sholat? Apakah sholat sunat kita itu? Sholat sunat di rumah, rumahnya dekat. Tapi kalau rumahnya jauh, sholatnya di masjid. Nabi sholatnya kan di rumah. Nabi itu jarak dia 22 meter. Dari mimbar Nabi ke dinding kamar Nabi 22 meter. Kita berapa kali belok? Terakhir, apa boleh sholat tarawih di masjid jauh dari rumah kita, sedangkan masjid musola ada dekat? Sama jawaban macam tadi. Al-Hazihin Niyah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.